السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا yang saya hormati profesor-profesor, doktor-doktor, staff-staff MSU, dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita dipertemukan untuk membincangkan satu tajuk yang saya rasa sangat perlu kepada kita hari ini, oleh kerana terlalu lama kita disuguhkan dengan maklumat-maklumat yang salah berhubung dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila betul maklumat kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka betullah juga rujukan dan tempat ambilan kita. Dan kalau salah di situ, maka salahlah juga kita. Dan yang lebih mengecewakan dan menyedihkan ialah kita akan kebingungan sebenarnya, dan jiwa kita serta akal kita menjadi tidak jernih, menjadi tidak jernih oleh kerana ia dipenuhi dengan sampah sarap yang sebenarnya tidak layak berada di dalam jiwa dan fikiran kita. Alhamdulillah, sebahagian daripada perbincangan telah saya mulakan sebelum ini, dan saya telah pun memberitahu kepada hadirin hadirat sekalian sebelum ini bahawa sirah ini menjadi keluh disebabkan penyebarnya yang terdahulu yang dianggap sebagai rujukan kita. Dan sebelum ini saya telah pun kemukakan buku ini, mudah-mudahan dapat menjadi rujukan kita, sebab Ibnu Ishaq adalah rujukan yang utama tanpa diselidiki dan dikaji terlebih dahulu sebenarnya oleh umat. Sekian lama kita dihidangkan dengan maklumat-maklumat yang sebenarnya berpunca daripada dia, sedangkan dia adalah seorang Syiah. Ini adalah suatu perkara yang jelas saya jelaskan di dalam buku ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang perlu kita ketahui tentang Syiah sebelum kita membincangkan tentang sirah dan memurnikannya ialah Syiah memang banyak berperanan dalam penulisan sejarah Islam. Itu tidak dapat kita nafikan. Termasuklah salah seorang tokohnya ialah Ibnu Ishaq, ataupun lain-lain lagi, Al-Waqidi, Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi, dan lain-lain lagi. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh Syiah. Tetapi yang berkeliaran, yang berada dalam masyarakat Sunni, mereka lah yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman Syiah itu di dalam sejarah kita. Terlebih dahulu, elok kita mengetahui apa itu fahaman Syiah, dan apa kalau dia buat sesuatu cerita sirah, apa benda kaitan dia, apa yang ditonjolkan oleh mereka. Salah satu yang pentingnya ialah kebencian mereka terhadap sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana bagi kita umat Islam sangat mulia. Kenapa? Kerana mereka dipuji, disebut kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana disiplin ilmu hadis disusun, maka kita dapati cerita-cerita itu dibawa melalui rangkaian perawi-perawi. Rangkaian perawi-perawi daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tabi'in dan seterusnya tabi'in tabi'in dan seterusnya ke bawah sampai kepada kita. Itulah rangkaian cerita. Semua rangkaian ini perlu dikaji dan diteliti. Perlu dibincangkan siapa dia. Tak boleh diterima begitu saja mudah-mudah. Tak boleh. Inilah disiplin yang diterima oleh ulama kita. Semuanya kena kaji, kecuali satu generasi sahaja yang tidak perlu dikaji, tentang bagaimana perangainya, bagaimana peribadinya, tak perlu dikaji. Ini mengikut disiplin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka tak perlu. Kenapa? Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu cerita akan dianggap sahih kerana perawi-perawinya, orang-orang yang menceritakan, yang menjadi mata rantai dalam rangkaian itu adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mulia, yang benar, yang beragama dan diketahui sebagai orang yang tidak pernah bercakap dusta, menjaga dirinya, penuh disiplin. Jika menepati syarat itu, maka sesuatu cerita itu dikatakan sahih. Tapi kalau perawi-perawi dicela-cela itu terdiri daripada seorang yang dikenali sebagai pendusta, pembohong, penipu, pelupa dan sebagainya, maka cerita yang dibawanya itu akan dinilai sebagai dhaif. Orang kata hadis sahih, hadis dhaif. Itulah hakikatnya. Tanpa mengambil kira isinya lagi, tanpa mengambil kira kandungannya ataupun dipanggil matannya, teksnya itu, itu satu perkara lain. Satu perkara yang mesti dinilai ialah dari sudut sanadnya, iaitu rantaian perawi-perawinya. Jika elok, elok. Jika tak elok, tak elok. Hanya satu golongan sahaja yang tidak diperiksa begitu, tidak ditanya berapa tahun dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun dia mengembara bersama Nabi, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ditanya. Asalkan dia itu disahkan sebagai sahabat, maka semua terima, angkat tangan. Sehingga kan kalau tidak diketahui namanya pun, namanya pun, misalnya dia kata ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Nabi gini 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 gini. Jadi orang yang bertanya itu tak disebut namanya. Itu pun akan dikira cerita atau riwayat yang sahih. Dengan syarat yang lain-lain semua eloklah. Itu saja yang tidak diketahui. Kalau di bahagian lain tidak diketahui begitu, tak diketahui siapa dia, siapa orangnya dan apa latar belakangnya, maka hadis itu tergantung, tak boleh dipakai. Cerita itu tak boleh dipakai. Tapi kalau sahabat, tak perlu disoal. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran sekian banyak menyebutkan tentang sahabat-sahabat itu. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ulaika humus shadiqun." Mereka lah orang-orang yang benar. "Ulaika humul muflihun." Mereka lah orang-orang yang berjaya. "Ulaika humur rasyidun." Mereka lah orang-orang yang benar. Dan macam-macam lagi.
macam-macam lagi dipuji oleh Allah, sehingga dikatakan iman mereka itu menjadi contoh. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mana kamu telah beriman, berarti mereka mendapat petunjuk. Artinya iman sahabat itu adalah contoh. Contoh seseorang daripada umat Islam itu dikira berjaya, bertuah dan beruntung sekiranya dia dapat mencontohi sahabat itu. Itulah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis pula sekian banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan sahabat itu. Antara mereka ada yang disebutkan sebagai ahli syurga, ada yang disebutkan sebagai orang yang soleh, ada yang disebutkan sebagai orang yang zahid, ada yang disebutkan ahli syurga yang berjalan di muka bumi dan sebagainya. Banyak sekali. Kalau seseorang perawi pewarta hadis itu atau sesuatu cerita sirah dan sebagainya, seorang yang diakui oleh tokoh ulama Islam, misalnya Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain, kata dia ni orang baik, maka dia dinilai sebagai orang baik. Siapa yang kata dia baik? Manusia biasa. Cuma dia tokoh yang diakui oleh semua, tidak ada orang yang mempertikaikan kedudukannya. Maka orang yang diperakuinya itu akan diterima sebagai perawi yang kuat, yang sahih. Itu manusia. Tak ada seorang pun yang bukan sahabat ini diperakui oleh Allah. Tak ada. Atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada juga. Jadi tentu sekali orang-orang atau generasi yang diperakui Allah dan Rasulnya itu melebihi orang-orang lain. Dan mereka sangat istimewa. Dengan sebab itu tidak perlu dipersoalkan riwayat dia. Kalau mungkin nak kira yang tak betul, kita kira yang di bawah. Inilah disiplin ilmu hadis. Begitu kedudukan sahabat-sahabat ni di sisi kita ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba Syiah datang, dibawa oleh pengumpang-pengumpangnya, termasuklah salah seorangnya Ibnu Ishaq berdasarkan kajian saya. Walaupun ramai orang yang keliru, dia kata dia Sunni, dia sama juga ulama kita, berada di kalangan kita. Memang betul, saya tidak nafi. Tetapi jika diteliti riwayat-riwayat dia, cerita-cerita dia dan siapa sebenarnya dia, maka kita akan dapat pastikan dia juga seorang Syiah. Dia juga seorang Syiah. Cuma tidak seperti Syiah tulen yang betul-betul berada dalam masyarakat dia. Tak pernah kita temui nama ni. Tak pernah orang-orang Sunni berjumpa dengan mereka. Tak pernah. Bukan begitu. Ni Syiah yang berada dalam Ahlus Sunnah. Kalau kita kaji kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, maka kita akan dapati begitu ramai perawi-perawi, pewarta-pewarta yang dikatakan oleh pengkaji-pengkaji sebagai Syiah. Artinya Syiah ini ada yang betul-betul hanya di kalangan mereka saja, di kalangan mereka saja yang mengetahui dia itu Syiah. Ada juga yang mereka masuk dalam masyarakat Ahlus Sunnah. Yang masuk dalam masyarakat Ahlus Sunnah ini umumnya tidak sedar, sebab mereka bertaqiyah. Bertaqiyah artinya berpura-pura, menyamar. Apa tujuan? Tujuannya ialah nak sebarkan ajaran mereka lah. Kalau mereka dianggap asing, tentu daripada awal lagi orang tak mau terima. Jadi dia masuk tu, cara dia memang halus, memang teliti lah, licik cara tu. Antaranya dengan menjadi penulis-penulis sirah, penulis-penulis sejarah. Dan zahirnya nampak seperti ahlu sunnah. Perkara ini tidak pelik berlaku, sebab mereka mengamalkan satu ajaran
yaitu ajaran taqiyah. Sehingga dikatakan kalau tidak bertaqiyah itu tidak ada iman orang itu. La imana liman la taqiyyatalah. Tiada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Bertaqiyah artinya berpura-pura lah. Berpura-pura. Sesuatu yang tak sah kira-kira. Kalau dia bersembahyang bersama kita tak sah dengan ahli sunnah. Tapi dia mungkin bersembahyang bersama kita. Dia menjadi makmum kepada kita. Secara taqiyah itu dipanggil secara taqiyah. Yang tak sah tu jadi sah, bahkan dapat pahala besar. Sebab sebabnya orang sunni jadi terkeliru. Orang sunni ingat dia sama-sama kita, dan mudah nak diperdayakan. Ini satu usaha mereka, satu cara mereka nak mengembangkan ajaran mereka di dunia ini. Dan ini adalah satu ajaran yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itulah kalau kita kaji ajaran sesat dalam dunia ni, yang menyeleweng dalam dunia ni, tak ada yang lebih tua daripada Syiah. Atas nama Islam, tak ada yang lebih tua daripada Syiah. Syiah lah golongan yang mula-mula sekali pecah daripada ajaran Islam. Mu'tazilah apa semua dalam sejarah tu, itu kemudian. Yang mula-mula sekali Syiah. Lepas tu pecahlah jadi Khawarij, jadi apa semua pecah, itu kemudian. Yang lain-lain kan kalau kita perhatikan macam Mu'tazilah, mana ada sebagai satu jamaah, sebagai satu komuniti, masyarakat, tak ada. Individu kalau ada pun cara berfikir dia. Begitu juga Khawarij, tak ada dalam bentuk kumpulan. Dalam bentuk kumpulan. Begitu juga dengan Qadariyah dan lain-lain, tak ada. Kalau kita tengok yang dulu, yang kemudian pun macam-macam lagi ajaran sesat, macam-macam namanya. Tambah sama ada yang setempat atau peringkat antarabangsa atas nama Islam ni, macam-macam. Macam Qadiani, Bahai, Ismailiyah, Bohra, Aga Khan, atau tempat kita di ilmu isi dan sebagainya, macam-macam lagi ilmu isi. Dia kata ramai-ramai ni umat Islam ni kulit ilmu dia tu yang betul-betul isi. Itu tempatan macam ajaran ayat pen dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, sama ada yang lama atau yang baru, dia lenyap. Lenyap, hilang. Apabila dia tentang kan, habis lenyap. Ini kadang ini berbeza dengan Syiah. Walaupun dia paling tua, tapi sampai sekarang dia tak mati, tak lenyap. Bahkan di setengah-setengah tempat tu nampak semakin berjaya, semakin kuat. Ada negara bahkan. Kenapa boleh berlaku begini? Jawapannya mudah saja, iaitu kerana mereka ada senjata taqiyah tadi, pura-pura. Itulah yang menyelamatkan mereka di setiap zaman. Jadi walaupun ajaran-ajaran mereka itu begitu teruk, begitu dahsyat kekiranya, kalau umat Islam ni tahu mereka ni berpahaman begitu, tentu mereka tak mau dekat dengan Syiah, tak bagi peluang. Tapi oleh kerana dia ada tadi taqiyah itu, di situlah ramai yang terkena, terpedaya. Antara ajaran mereka yang utama ialah kebencian mereka terhadap sahabat. Oh, mereka benci sangat. Tak ada dalam dunia ni satu ajaran yang sesat yang lebih benci kepada sahabat daripada Syiah. Tak ada. Padahal kita sudah tahu tadi Syiah, apa ni, sahabat-sahabat ini betapa kedudukannya di sisi Nabi, di sisi Allah, di dalam Quran sendiri disebut. Padahal begitu kedudukan sahabat ini, tapi mereka sangat benci kepada sahabat-sahabat, terutamanya sahabat-sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini murtad semuanya. Wal a'yadu billah. Innan nas qad irtaddu ba'da wafati nabi illa thalatha. Sahabat ini murtad semuanya selepas Nabi meninggal dunia kecuali tiga saja. Miqdad bin Al-Aswad,
Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi, tiga ini sahaja yang tidak murtad, yang lain semuanya murtad. Tak kira lah Sayyidina Ali itu sendiri, yang keluarga dia itu tak kira lah. Ni kalau yang bukan keluarga, tiga ini saja, yang lain murtad semua. Murtad ni mana tidak Islam lah. Jadi kita pun tak faham macam mana yang dia kata tu. Murtad macam mana kalau berperang dengan orang murtad? Kan setahu wakat tu kemudian selepas Rasulullah SAW wafat, ada setengah-setengah golongan yang murtad, dia lah yang memerangi orang murtad. Jadi macam mana dia murtad? Kita kata, kita tak faham lah. Macam mana yang dikatakan murtad itu menjulang bendera Islam, pergi ke mana-mana. Islam tu kan bukan di zaman Nabi SAW tu dia telah jatuh, Rum dan Farsi itu bukan lagi di zaman Nabi. Hanya di zaman Umar bin Al-Khattab baru jatuh Empire Rum dan Farsi itu ke tangan Islam. Siapa yang menakluk Rum dan Farsi itu? Kita katakan sahabat. Kalau dia murtad, kenapa dia bersusah payah sampai mati-mati itu? Dia boleh jawab begini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah dia jawab. Kita pun pening kepala lalu dengar dia jawab. Apa dia kata? Itu semua takiyah. Itu semua takiyah. Mana pura-pura, orang boleh pura-pura mati. Mati syahid, perang, putus tangan, putus kaki, macam-macam lah, cacat sepanjang hayat. Itu dia boleh kata pura-pura. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan, kepada orang yang mengkaji khususnya, yang tak kaji pun cepat-cepat fikir tengok. Khomeini dalam buku dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia kalau sebut contoh negara Islam, kerajaan Islam zaman Rasulullah, selepas Rasulullah lompat terus kepada zaman Ali, tak pernah dia sebut dalam buku tu atau buku mana-mana sebagai contoh kerajaan atau pemerintahan Islam, Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman, tak pernah dia sebut. Maknanya dia tak iktiraf itu bukan negara Islam, kata dia. Jadi zahir itu nampak, itu semua takiyah. Mudah saja dia jawab. Jadi sahabat-sahabat ni ahli neraka. Ya kenapa kita kata dia benci sangat pada sahabat ni, kenapa? Musuh sangat dengan sahabat ni, kenapa? Kononnya, itu yang kita perlu tahu. Kita tak terfikir tu. Kenapa mereka begitu benci? Kononnya, bagi mereka lah. Mereka ditanam, diajar begitu. Kita tak pernah dengar begitu. Mereka ditanam, diajar begitu. Iaitu sahabat-sahabat inilah perosak agama. Sahabat inilah yang bertanggungjawab mengubah Al-Quran. Jadi Quran yang ada dengan kita sekarang ni, mereka tak percaya tu sebagai Quran yang asli. Mereka kata Quran yang ada ini telah ditokok tambah, telah diselewengkan oleh sahabat-sahabat. Itu sebab mereka benci sangat. Jadi dia kata Quran yang sebenarnya ada pada Imam Mahdi. Dalam umat Islam, di kalangan umat Islam ni tak ada Quran ini palsu. Quran yang palsu, Quran yang sebenarnya hanya ada pada Imam Mahdi. Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi ni pun panjang ceritanya kan, tapi ini Imam Mahdi mengikut Syiah. Umur 6 tahun hilang, lenyap, masuk dalam satu lubang di Samurra, Iraq, di Iraq sekarang. Mengikut dongeng mereka lah, masuk dalam lubang tu lenyap, tak muncul-muncul semenjak ia dikatakan masuk dalam lubang itu. Nama satu tempat Samurra, atau dipanggil juga Surraman Ra'a. Mereka setiap tahun pergi panggil imam, wahai imam keluarlah, bantu kita, tolong kita, pimpin kita, bimbing kita, kita sudah teruk dalam keadaan yang dianiaya, macam-macam lah. Mereka pergi panggil imam. Itulah upacara setiap tahun. Dan mereka suka sangat sekarang ni Syiah. Sebab apa? Iraq itu jatuh ke tangan mereka. Di situ segala sejarah, segala tempat
yang suci di sisi mereka ada, mereka sudah dapat sekarang ini dan mereka suka sangat. Itulah satu kemenangan yang sangat besar bagi mereka. Sebab Najaf, kubur Sayyidina Ali pun di Iraq, Karbala yang dikatakan kubur Zainal Husain itu pun di Iraq, dan Samurra tempat Imam Mahdi, Imam yang ke-12 itu bersembunyi itu pun di Iraq juga, semuanya Iraq. Jadi mereka kata ada pada Imam Mahdi Quran itu. Quran yang ada ini tidak asli, tidak yang sebenar. Dalam Quran yang sebenar ada puji-pujian Allah terhadap Sayyidina Ali, terhadap Fatimah, terhadap Hasan, terhadap Hussein dan lain-lain imam. Ada, dia kata. Ini dakwaan mereka. Kalau kita baca sekarang ni mana ada? Memanglah dia kata sudah diselewengkan. Jadi macam mana kita kata nak buat panduan? Kalau zahirnya kita nampak mereka membaca itu juga. Kalau mari bertanding, musabaqah ni kadang-kadang dia dapat juhan. Itu yang membingungkan orang. Macam mana? Awak kata dia tak percaya kepada Quran, sedangkan dia hafal Quran. Dia baca Quran cukup sedap. Sedap lagi daripada kita. Macam mana? Ini yang cukup mengelirukan. Dan inilah yang Nabi SAW telah sabdakan sebelum wujud lagi Syiah. Akan ada satu golongan dari umatku baca Quran, tapi Quran itu sampai kepada halqum mereka saja, tak sampai ke hati. Sebab tidak ada hubungan itu. Mereka tak percaya pun kepada kita, tak akan nampak. Tapi bila kita tengok Syiah, baru nampak. Itulah hakikat. Jadi sementara Imam Mahdi itu bawa Quran yang sebenar, sekarang ni kalau kita tanya, untuk apa kalau Quran itu ada, Quran yang sebenar itu ada tapi disembunyikan? Kan Quran ini untuk panduan, bawalah kemari. Dia tak akan dapat sebab tak ada. Walaupun macam-macam lah disebut, ada di sana sini, ada kadang-kadang kita juga dapat ini ayat surah Walayah misalnya, surah Walayah langsung tak ada dalam Quran yang ada ni. Tapi yang lengkap mereka tak berani kemukakan sampai hari ini. Nak tak nak mereka terpaksa terima juga Quran yang palsu ini. Mereka dakwa kata kita percaya juga kepada Quran ini, tetapi kamu mestilah pakai mengikut tafsiran ulama-ulama kamu. Jadi kalau mengikut tafsiran mereka, sampai bila pun tak akan dapat petunjuk. Sebab dia pusing semua Quran. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Umpamanya ayat itu dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya. Siapa? Dia kata Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat. Itulah yang menepati ayat. Kita kata Abu Bakar ni, Umar ni adalah orang yang paling baik. Dia kata orang yang paling buruk, yang paling buruk di kalangan umat Muhammad ini, inilah. Ini fahaman Syiah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Antara sebab mereka benci lagi kepada sahabat, sebab kononnya sahabat-sahabat ini tidak mengutamakan Sayyidina Ali daripada sekalian sahabat yang lain. Sepatutnya selepas Rasulullah wafat tu yang terus menjadi khalifah mengikut istilah mereka imam, ialah Ali terus. Umat ni jadi rosak, jadi punah disebabkan ada tiga orang ini yang merampas kuasa daripada Ali. Sepatutnya mereka tak pegang jawatan itu. Dengan sebab pegang jawatan itu, jadi tak ada keberkatan dalam hidup umat. Itu kepercayaan mereka. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain sahabat ni adalah perampas kuasa yang mengubah Al-Quran, mengubah agama Allah, dan banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya sebenarnya orang ahli sunnah tak terfikir macam tu. Tak terfikir sahabat yang mulia macam tu boleh jadi sehina-hinanya.
Boleh jadi seindah-indahnya mengikut Syiah. Baiklah, yang kita nak murnikan sekarang ni, kita kata ada murni, pemurnian zirah di mana dan macam mana kita nak tahu seseorang pengarang itu dia ni Syiah? Apa fahaman dia? Dan kesilapan masyarakat kadang-kadang bila dia tidak teliti, benda ni puncanya daripada mana? Kalau daripada Ibnu Ishaq, cuba tengok, saya tengok dalam buku ni. Tentang Ibnu Ishaq. Cuba kita perhatikan ya. Kalau yang ada buku ni, muka surat 8. Imam Nasa'i berkata, dia seorang yang tidak kuat. Maknanya kalau perawi itu dia tidak kuat, hadis dia, cerita dia tu dhaif lah. Dia tidak boleh sahih. Itu maksudnya. Ada saya sebut semua rujukannya, jilid ke berapa, muka surat berapa, saya sebut semua. Abu Hatim berkata dia seorang yang dhaif. Samalah, tidak kuat sama, dhaif. Ibnu Nadim di dalam bukunya Al-Fihris menulis tentang Ibnu Ishaq, dia seorang yang tercela dan tidak disenangi fahamannya. Dia selalu mengambil riwayat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Di dalam buku-bukunya dia menyebut orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai ahli ilmu terdahulu. Ulama-ulama hadis pula menganggapnya dhaif dan tertuduh. Ini pandangan ulama. Imam Tirmizi menulis sebahagian ulama hadis mempertikaikan Ibnu Ishaq kerana kelemahan hafalannya, ingatannya tak kuat. Imam Nawawi menulis Muhammad bin Ishaq adalah di antara perawi-perawi yang tidak menepati syarat-syarat hadis sahih. Untuk hadis sahih ini bukan orangnya. Imam Thahabi menulis riwayat Ibnu Ishaq gugur dari darjah kesahihan dan tidak harus dijadikan hujah untuk menentukan halal haram. Tak boleh halal haram nak pakai cerita dia, tak boleh. Hafiz Ibnu Hajar pula menulis riwayat-riwayat Ibnu Ishaq tidak boleh dijadikan hujah untuk hukum hakam, terutama bila dia berseorangan dalam meriwayatkannya. Bila ada perawi thiqah, perawi thiqah maknanya perawi yang dipercayai, mengemukakan riwayat yang bertentangan dengan riwayatnya, pada ketika itu riwayat Ibnu Ishaq langsung tidak layak dihiraukan. Ini pandangan ulama tentang dia. Banyak lagi sebenarnya. Pada muka surat 10 misalnya, contohnya Imam Baihaqi menulis bahawa Imam Malik tidak menyenangi Ibnu Ishaq. Yahya bin Sa'id Al-Qattan tidak meriwayatkan hadis daripadanya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini tokoh, orang panggil tokoh ulama rijal. Tentang perawi-perawi ini, orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis ataupun apa-apa cerita lah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni imam, tokoh nombor satu dalam menilai perawi-perawi. Itulah yang diterima oleh ulama kita. Dia kata apa? Yahya bin Ma'in berkata, bolehlah ditulis daripada cerita-cerita ini, maksudnya Al-Baghazi, bila tiba soal halal haram, ketika itu kita mahukan orang-orang yang begini, maksudnya yang kuat. Tak boleh orang macam ni. Dan saya juga sebut di sini, mengikut Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Malik dan lain-lain lagi, mereka sampai kata Ibnu Ishaq ni dajjalun minad dajajilah, salah seorang dajjal, pendusta besar. Ini bukan main ni.
Orang Imam Malik apa semua ni, orang diketahui sebagai seorang yang wara. Tidak mudah dia nak kata kepada seseorang tu sampai begitu. Mesti dia bertanggungjawab. Mesti dia yakin itu. Kenapa sampai begitu dia kata? Sebab kalau kita tengok kepada riwayat-riwayat dia, banyaklah benda-benda yang mengarut. Khatib Baghdadi berkata, bukan seorang dua ulama tidak mau berhujah dengan riwayat-riwayat Ibnu Ishaq kerana beberapa sebab berikut. Satu, dia berfahaman Syiah. Yang kedua, dia berfahaman Qadariyah. Yang ketiga, dia melakukan tadlis dalam riwayat-riwayat hadisnya. Ibrahim bin Yaqub Al-Jauzajani berkata, Muhammad bin Ishaq mempunyai ramai orang yang minatkan hadis-hadisnya, padahal dia dituduh dengan bermacam-macam bid'ah. Nah, ini ada rujukan semuanya di sini. Jadi kalau kita nak baca semua tu, saya rasa baca sendirilah. Tak perlu saya bacakan. Cuma sampai begitu nak cerita. Artinya ulama kita telah bagi pesanan, telah bagi peringatan kepada kita supaya kita selamat, jangan sampai terpedaya. Memanglah sekian lama orang tak hiraukan Ibnu Ishaq. Tapi setelah Ibnu Hisham, mungkin kita biasa dengar sirah Ibnu Hisham. Sirah itu dianggap sebagai sirah yang mu'tabar, otentik. Sebenarnya sirah Ibnu Hisham itu daripada Ibnu Ishaq juga. Bila atas nama Ibnu Hisham, jadi diterima umum. Situlah mula diterima umum. Padahal hakikatnya adalah sirah Ibnu Ishaq. Cuma ada di setengah-setengah tempat itu Ibnu Hisham ada dia buat komentar juga terhadap sirah Ibnu Ishaq itu. Jadi antara contohlah, kalau kita nak ambil contoh, ya, contoh kalau berdasarkan yang saya tulis dalam buku ini pada muka surat 31. Ini contoh pertama. Kita nak tahu seseorang itu Syiah ke atau tidak. Kadang-kadang setengah orang dia keliru. Dia kata ada orang yang kata bagus dia, ada orang yang orang kata tak bagus. Tadi yang saya baca tu yang tak bagus, yang bagus pun ada juga. Dalam buku ini pun saya sebut juga sebahagiannya. Tetapi bila kita telitikan, yang lebih ramainya menampakkan dia ni seorang yang bermasalah. Itulah hakikat. Jadi kalau kita tengok, nak tengok dia bermasalah di mana, tengok riwayat dia sendiri. Kalau kita dengar orang ni kata susah, jadi kita tengok sendiri. Sebab kitab dia tu, buku dia tu ada sampai sekarang. Jadi berdasarkan buku dia ataupun sirah Ibnu Hisham yang merujuk kepada Ibnu Ishaq itu, dalam tu dengan jelas berapa banyak penyelewengannya, pembohongannya dalam sirah. Dan kalau kita perhatikan, dia ada unsur-unsur tadi, dia ada ciri-ciri tadi, iaitu ciri-ciri bencikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memburuk-burukkan sahabat. Itu mesti ada kalau cerita dia. Ada beberapa perkara yang mesti ada kalau cerita Ibnu Ishaq ataupun cerita Syiah. Di sini umpamanya dalam mukaddimah ni saya tulis antara benda yang memudahkan kita untuk kita tahu, ya. Mungkin ramai daripada kita ni kata ialah kita semua ni tak sampai ke sini nak merujuk. Memanglah saya pun tahu, tapi oleh kerana benda ni sudah dimakan oleh kita, sudah ditelan oleh kita, jadi kita perlu tahu sebenarnya. Apabila orang yang buat kajian dan dia tengok, dia sebutkan sesuatu pada kita, sekurang-kurangnya kita kena tahu asas dia. Kalau kita tak tahu asas dia, memanglah teruklah. Sampai ke bila, sampai ke mati pun kita akan terkena racun ini, duduk makan racun sampai mati. Cuma racun tu tak mati terus, sikit-sikit. Jadi ini ciri-ciri dalam riwayat orang Syiah, termasuk Ibnu Ishaq. Perawinya Syiah. Ini kepada pengkaji dia tahu, ini orang ni Syiah. Dia tahulah daripada kitab-kitab. Yang kedua, mengandungi ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman Syiah. Antara ajaran dia benci kepada sahabat. Dia mesti ada itu. Tak boleh tak ada, tak sah. Kalau riwayat Syiah dia tidak ada unsur ini. Yang ketiga, tabarra terhadap sahabat.
Tabarra iaitu menyatakan kebencian dan dendam kesumat terhadap sahabat-sahabat Nabi. Macam-macam cara. Cara dia nak menyatakan kebencian dia tu macam-macam. Ada kalanya secara langsung, zahir kita sudah nampak. Ada kalanya, zahirnya kita tak nampak. Sebab dia pukul tu halus sangat. Zahir kita nampak macam sanjung. Yang sebenar bukan sanjung. Dia hempak kita, sahabat-sahabat itu. Yang sebenar. Misalnya, mungkin hadirin, hadirat sekalian, biasa dengar. Biasa dengar. Sebab saya sendiri pun dengar juga. Di atas mimbar-mimbar masjid, apa ni, khatib-khatib tu dalam khutbah Jumaat, kadang-kadang disebut lagi benda ni sampai hari ini. Tanpa mereka mengetahui ni yang mana punjanya, apa punjanya, dari mana. Kisah Sayyidina Umar bunuh anaknya, kononnya anak dia tu berzina, kan dia sebab sampai mati. Nama anaknya Abu Syahmah. Abu Syahmah, anak dia tu minum arak. Lepas minum arak dia berzina. Lepas tu mereka ceritanya dapat anak. Perempuan tu pergi mengadu hal kepada Sayyidina Umar. Berkenaan dengan masalah ini, saya pun ada tulis buku juga khusus berkenaan dengan masalah ini. Lalu Sayyidina Umar hukum dia. Sebab dia 100 sebatan sampai mati. Mati anak dia. Dari segi sekali pandang nampak macam baguslah. Ramai orang kita sebutkan cerita tu, dia nak cerita keadilan Umar itu, ketegasan Umar dalam melaksanakan hukum Allah. Dia tak kira siapa, anak dia sendiri pun dia akan laksanakan hukum Islam. Baguslah kita kata macam tu. Itu nampak selapis. Tapi yang sebenarnya tidak. Yang di sebalik itu, sebab itu halus kata. Yang sebenarnya dia nak memburuk-burukkan Umar dengan cara bawa cerita. Sebab banyak sebab. Saya telah tulis buku berkenaan dengan itu. Rekas ceritanya, dalam cerita tu Sayyidina Umar sebab anak dia. Yang perempuan tu kenapa tak sebab? Kenapa tak sebab? Itu satu. Yang kedua, dikatakan dia minum arak. Kawasan itu, kawasan Bani Najjar itu, kawasan Masjid Nabi lah yang ada sekarang. Sedangkan orang-orang Yahudi tak ada dah di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada lagi, lepas tu Nabi pesan, akhrijul Yahud min jaziratil Arab, keluarkan orang Yahudi daripada semenanjung Arab. Di zaman Sayyidina Umar dah tak ada. Madinah tu semua orang Islam. Macam mana dikatakan di Madinah tu ada kilang Arab? Dan anak Sayyidina Umar tu sampai mabuk minum arak. Jadi masih mengeluarkan arak lagi ke? Di sini banyak dia cara dia nak memburuk-burukkan sahabat tu. Rupanya sahabat-sahabat ini setelah sekian lama dah diharamkan arak tu, masih lagi minum arak. Masih lagi di Madinah tu sendiri ada arak. Dia nak cerita itu. Kita tengok selapis, nampak bagus. Yang sebenarnya dia nak hantar Sayyidina Umar, nak pukul Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar ni seorang yang jahil tentang hukum. Macam-macam lah. Dan kalau kita baca cerita tu, nampak sangat kezalimannya, teruknya, jahilnya Sayyidina Umar itu. Hukum itu bukan nak suruh mati. Kalau dah pengsan berhenti, begitu cara hukum Islam. Kamu dia 100 batang tu pukul macam mana sampai mati? Dia bukan 100 tu mesti sekaligus begitu. Jadi nampak sangat kejahilan Sayyidina Umar. Jadi itu yang di sebalik. Itu yang di sebalik tu yang kita tak nampak. Dalam pelaksanaan hukum Islam itu, hukum hudud, Sayyidina Umar tak pandai. Tak mengikut sunnah Nabi SAW. Sampai mati anak dia. Dan adalah di celah-celah tu anak dia daga air, minta air. Macam-macam lah dialog di celah-celah tu. Banyak lah. Cerita ni sebenarnya nak memburuk-burukkan Sayyidina Umar. Tapi di sebalik nak memuji dia. Yang seperti ini orang panggil tabarra. Dalam istilah Syiah dipanggil tabarra. Memukul seseorang tu, keji seseorang tu dalam bentuk puji. Keji dalam bentuk puji.
Itu salah satu istilah Syiah. Dan begitu juga kalau kita perhatikan di sini, muka surat 31. Muka surat 31, saya baca sedikit teks asal dia, bukan teks asal, terjemahan saya ambil. Teks asal pun ada di sini. Disebutkan Ammar bin Yasir ketika pembinaan masjid di Madinah mengangkut beberapa biji batu di atas kepalanya. Apabila bertemu Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, mereka telah membunuhku. Mereka telah membebankan aku dengan sesuatu yang tidak dapat mereka pikul." Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pada ketika itu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibas-ibaskan rambutnya dengan tangannya. Ammar, seorang yang berambut kerinting, sambil mengibas-ibas itu Rasulullah berkata, 'Oh, anak Sumayyah.'" Maksudnya Ammar, bukanlah mereka akan membunuh engkau, tetapi yang akan membunuh engkau adalah golongan penderhaka." Itulah dalam Sirah Ibnu Ishaq, ada saya sebut muka surat 229, Sirah Ibnu Hisham jilid 2 muka surat 102. Begitu terjemahannya. Jadi sekali kita baca kan, kita tak nampak apa. Kita tak tahu di mana dia pukul sahabat itu. Benda ni sebab itu dia halus. Cara dia masuk tu halus. Lama-lama dia jadi bertimbun-timbun lah, jadi bukit lah lama-lama. Penyakit lah. Kalau kita kata kita makan ini sikit yang tak sihat, berkumpul dalam tu, lama-lama dia jadi besar lah penyakit itu. Lama-lama tak terubat. Bukan boleh berubat dalam masa sehari dua. Tidak. Bertahun-tahun berubat pun tak sembuh lagi. Sebab apa? Sudah bertimbun-timbun dah dalam tubuh kita tu racun. Begitulah juga dengan cerita-cerita ini. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari tidak begitu. Di dalam riwayat Bukhari tidak begitu. Jadi zahir cerita tadi, dia nak ceritanya, Mereka tu dia kata, "Mereka telah membunuh aku. Mereka membebankan aku dengan bebanan yang mereka sendiri tak sanggup pikul." Jadi seolah-olah cerita ni cerita pembinaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembinaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan setengah riwayat, dia kata cerita ini adalah berkenaan dengan Khandaq, peristiwa Khandaq, perang Khandaq itu, gali parit. Jadi sahabat-sahabat ni berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dikatakan masih menzalimi, menganiayai Ammar bin Yasir. Kan kalau kita baca sejarah sirah ni, Ammar bin Yasir ni semasa di Mekah dia sangat dianiayai oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ibu dia kan dijolok dengan apa ni, lembing, daripada kemaluannya sampai tembus ikut mulut. Sampai macam tu dianiayai. Bapa dia pun dipukul, diseksa teruk sangat. Ammar bin Yasir pun teruk. Dalam cerita ni, setelah pergi ke Madinah, tak ada dah kafir Quraisy itu, tidak ada. Jadi dia kata mereka membunuh. Siapa mereka? Kalau nak buat masjid, takkan orang kafir nak buat masjid, nak bina masjid, pikul, angkut batu banyak, bukan satu batu bata tidak, tapi banyak, berlapis-lapis letak di atas kepala Ammar. Jadi Ammar mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka ini nak bunuh aku. Mereka membebankan aku. Siapa mereka itu?" Di sini timbul persoalan. Tak ada orang lain selain daripada sahabat Nabi. Maknanya Ammar bin Yasir ini telah teraniaya bukan saja di Mekah, sampai di Madinah. Orang Islam pun masih lagi menganiayai mereka. Sahabat-sahabat ni teruk perangainya. Jenis bully lah. Bully sahabat-sahabat yang miskin, yang rendah ni. Buat macam tu. Itu gambaran dia. Padahalnya, dalam Bukhari tak ada sebut gitu. Peristiwa yang sama. Salah satu kaedah yang dipakai oleh ulama kita dalam menilai sesuatu cerita, kita kata ada ini cerita Ibnu Ishaq bawa. Baik. Cerita yang sama orang lain bawa. Orang ni orang baik, misal macam Imam Bukhari. Bila dia bercanggah, yang mana kita nak pakai? Mesti kita pakai yang kuat.
Itu barulah ada arti sahih, lebih sahih, barulah ada nilai. Begitu juga di sini. Tetapi kalau dalam buku-buku sirah, oleh kerana Ibnu Ishaq ini menjadi rujukannya, sirah Ibnu Hisham menjadi rujukannya, mereka sebut juga cerita ni. Jadi seolah-olahnya sahabat-sahabat ni perangainya kasarlah, teruklah. Bukan jenis kesian belas, simpati terhadap orang lain, tidak. Tetapi jenis membuli orang lain. Sedangkan dalam riwayat Bukhari tak ada, dia sendiri angkut batu bata tu, dua-dua dia sendiri kerana semangat. Tak ada siapa pun yang yang paksa dia supaya bawa begitu. Tetapi dalam cerita Ibnu Ishaq, dia menampakkan kezaliman sahabat, kejahatan sahabat itu. Cuba perhatikan, unsur itu mesti ada. Kalau riwayat dia, dia akan ada unsur seperti ini. Dan unsur seperti ini lama-lama dia bertimbun dalam jiwa kita. Kemudiannya bila Syekh datang, dia kata, cuba tengok dalam kitab kamu sendiri, kamu sendiri pun terima sahabat-sahabat ni zalim, mana bukti kezaliman? Dia bilanglah satu-satu. Di situ kita tengah. Betul juga kita kata, memang betul lah ada. Tanpa kita periksa yang ada tu macam mana, puncaknya daripada kamu juga, bukan daripada orang Sunni seperti Imam Bukhari misalnya. Sebab kalau Imam Bukhari tak ada begitu. Ini sedangkan di dalam riwayat Imam Bukhari daripada Abu Sa'id tersebut, ketika pembinaan masjid Nabi, masing-masing sahabat hanya mengangkat sebiji bata, sedangkan Ammar mengangkat dua biji batu bata setiap kali. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar mana dalam keadaan itu, baginda pun mengibas-ngibaskan tanah dari kepalanya sambil berkata, aduh Ammar, dia akan dibunuh oleh golongan penderhaka. Dia menyeru mereka kepada syurga, sedang mereka pula menyeru sedangkan mereka pula menyerunya kepada neraka. Abu Sa'id menceritakan Ammar berkata, aku berlindung dengan Allah daripada segala fitnah. Jadi ini perbezaan dia dengan riwayat Bukhari. Itu beza dia dengan riwayat Bukhari. Kemudian banyak lagi contoh lain. Sebenarnya saya bagi dua bahagian di sini. Satunya contoh-contoh penyelewengan sirah oleh Ibnu Ishaq di dalam bukunya sendiri, berdasarkan bukunya sendiri. Satu lagi, satu bab lain, iaitu penyelewengan Ibnu Ishaq bukan di dalam bukunya, tetapi di dalam buku-buku lain. Oleh kerana dia ni salah seorang perawi, pewarta hadis, jadi dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Bukan dalam kitab dia saja. Yang dalam kitab dia pun ada masalah, yang di dalam kitab yang lain pun ada masalah. Itu akan dapat kita lihat dalam contoh-contoh yang lain lah. Dalam contoh-contoh yang lain. Jadi saya rasa hanya sekadar itulah dulu ya, untuk petang ini. Cuma kalau ada kemusykilan, persoalan setakat ini, boleh kita bincangkan untuk seterusnya dengan contoh-contoh yang lain, insyaAllah dalam kesempatan yang akan datang, insyaAllah. Jadi kalau ada, insyaAllah boleh. Ada apa-apa kemusykilan ataupun tak jelas di mana-mana, tak ada ya, kalau tak ada kita setakat itu untuk petang. Wallahualam.